Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung. Mimin kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Tapi sebelum mulai, ambil posisi nyaman. Intro dulu bosku. Sedang merasa hidup ini berat. Bro, I felt you. Sesulit apapun tantangan dan kekurangan yang kita miliki, kita harus tetap stand up and fighting for life. Setidaknya, filosofi itulah yang dapat kita pelajari dari seorang Nick Newell. Masih terdengar asing di telinga kan? Shout out untuk Sobat Radar Petarung yang udah nulis di kolom komentar untuk request membahas pria asal Amerika ini. Lu juga mesti tanggung jawab ya, karena gue mesti buat video ini dengan mata berkaca-kaca. Tapi sumpah, ini menginspirasi banget. Lu pernah gak bayangin buat bertarung dengan Justin Gaethje di dalam oktagon? Gak kepikiran kan? Sekarang, bayangin bertarung melawan Justin Gaethje hanya dengan satu tangan. Mungkin satu-satunya orang yang pernah melewati kondisi itu hanyalah Nick Newell. Petarung profesional, catat ya. Profesional yang memiliki kekurangan pada bagian tubuhnya, tetapi tetap berjuang menembus akal logika manusia. Sekarang, mari kita kenalan dengan sosok hebat yang satu ini. Nick Newell. Lahir 17 Maret 1986 di Melford, Connecticut, Amerika Serikat. Ia adalah seorang atlet bela diri campuran atau MMA yang saat ini menandatangani kontrak dengan promotor Bellator MMA. Ia bersaing bersama petarung lainnya di kelas lightweight. Seperti yang gue bilang di awal, ini orang spesial banget. Newell terlahir dengan keadaan lengan kiri yang teramputasi tepat di bawah sikunya. Meski terlahir demikian, Newell memiliki lengan bawah yang berotot. Kondisi ini ia peroleh karena ia selalu belajar untuk memegang benda apapun dengan tangannya sendiri sejak masih belia. Semasa kecil, ia kadang menggunakan lengan buatan. Newell seringkali mendapatkan perundungan dari anak-anak seusianya. Pada saat itu, ia bertemu dengan seorang anak bernama Abi. Keduanya memiliki kegemaran yang sama, yaitu bergulat. Keduanya tumbuh dan besar bersama sebagai sahabat. Saat bergabung dengan tim gulat SMA-nya, dia berpikir untuk berhenti setelah sesi latihan pertamanya karena baginya berlatih gulat adalah hal tersulit yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Tetapi ibunya tidak mengizinkannya untuk berhenti dan sebaliknya makin mendukung dan memotivasinya agar anaknya tersebut tetap berlatih dengan giat. Berkat usahanya yang sungguh-sungguh dan support dari orang terdekat, Newell memiliki lebih dari 300 kemenangan dalam pertandingan gulat antar sekolah menengah dan perguruan tinggi termasuk pertandingan non-kompetisi yang pernah dijalaninya. Salah satu atlet yang paling menginspirasi bagi Newell adalah pitcher dari tim baseball Yankees yang bernama Jim Abbott. Kedua orang ini memiliki kondisi yang sama. Jim Abbott memiliki tangan kanan yang tidak sempurna, namun ia tetap melakukan tugasnya sebagai pitcher dengan baik. Terlepas apapun kekurangan yang ia miliki, Newell kecil memandang Jim Abbott sebagai idola dan berjanji akan melakukan hal yang hebat meski memiliki kondisi disabilitas. Ketertarikan Newell terhadap mixed martial art bermula ketika ia masih berada di perguruan tinggi. Hidup sebagai mahasiswa membuatnya harus tinggal di asrama sama seperti pemuda Amerika pada umumnya. Hal itu membuatnya mengenal Kurt Hawkins, orang yang menjadi teman sekamarnya selama berkuliah. Nick dan Kurt memiliki hobi yang sama, yaitu combat sport. Mereka akan menonton The Ultimate Fighter yang berada di saluran yang sama tepat setelah acara WWE Raw. Dan Newell mengatakan inilah yang mengilhami dia untuk terjun ke dalam dunia MMA. Di kemudian hari, Kurt Hawkins akan menjadi salah satu pegulat yang tampil di WWE, dan Nick tentu saja menjadi atlet MMA profesional. Mendapatkan status tersebut akan sulit bagi Nick Newell. Alasan utamanya tentu saja kondisi tangannya tersebut. Sebelum menjadi petarung profesional, ia sempat menjadi petarung amatir dengan mengantongi 5 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Ketika telah menjadi petarung profesional, Newell telah banyak bertarung di berbagai promotor di Amerika Serikat. Ia membuka karirnya pada Juni 2009 dengan menghadapi Daniel Ford. Ia memenangkan pertarungan tersebut di babak pertama via TKO. Tak sampai di situ saja. Pada 5 laga berikutnya di beberapa promotor, ia mendapatkan win streak dengan cara submission seperti kuncian ambar, rear naked choke, hingga heel hook. Bayangkan saja, petarung dengan kondisi tersebut memenangkan 6 pertarungan dengan stoppage.
dan yang lebih hebat, ia menyelesaikan semua lawannya di ronde pertama. Puncaknya adalah pada tahun 2012 ketika ia berhasil mengklaim gelar juara pertamanya bersama bendera Extreme Fighting Championship. Kala itu, ia menang atas Eric Reynolds dengan rear naked choke di ronde pertama. Pertanyaannya, mengapa ia bisa begitu superior dengan penyelesaian submission terletak pada pengalaman bergulatnya yang memungkinkan ia mendominasi lawan-lawannya ketika pertarungan berlangsung di lantai. Lambat laun, ia berhasil mengumpulkan skor undefeated hingga 11-0. Pencapaian ini mengantarkannya untuk bisa bertarung memperebutkan gelar juara di World Series of Fighting. Sayang, tren kemenangannya harus terhenti di tangan Justin Gaethje pada tahun 2014 dan gagal mendapatkan gelar juara keduanya. Apakah kalah dari seorang Justin Gaethje adalah sebuah kegagalan? Bagi gue, gak sama sekali. Kita semua tahu bagaimana reputasi Gaethje sebagai petarung yang buas dan Nick Newell mampu memberikan perlawanan yang signifikan untuk the highlight pada pertarungan tersebut. Ia mampu meladeni tukar balik serangan dalam keadaan stand up, memiliki proporsi tangan yang tak sempurna, tentu akan berpengaruh terhadap keseimbangan badan. Nick memakan beberapa serangan kaki dari Gaethje dan struggle untuk tetap berdiri. Bahkan ketika ia terjatuh sekalipun ke lantai, ia tanpa ragu melancarkan upaya takedown kepada Gaethje dan memaksanya mengendurkan volume serangan dengan serangkaian teknik clinch. Ia menjalani pertarungan layaknya kesatria dengan wajah dan tubuh yang berlumuran darah. Namun, pada akhirnya ia terpaksa untuk mengakui kehebatan seorang petarung yang kini menempati posisi top 2 kontender kelas lightweight UFC. Wasit pun menghentikan pertarungan tersebut di menit ketiga babak kedua via technical knockout. Bahkan ketika pertandingan dihentikan pun, ia sedikit bersikeras protes ke wasit untuk melanjutkan peperangan. Video pertarungan tersebut ditonton jutaan penggemar MMA di seluruh dunia dan menaikkan namanya ke level yang lebih tinggi. Pada 23 Juni 2019, Newell resmi telah menandatangani kesepakatan pertarungan tunggal di Bellator MMA. Debut Newell berlangsung di Bellator 225 melawan Corey Browning pada 24 Agustus. Dia memenangkan pertarungan melalui arm triangle choke di ronde pertama. Kemenangan itu membuat Presiden Scott Coker tertarik untuk memperpanjang kontrak Newell. Namun dua pertarungan selanjutnya harus ia telan dengan hasil kekalahan. Dengan demikian, kini rekornya menjadi 16 kemenangan dan 4 kali kekalahan. Selama kemunculannya di dunia MMA, banyak perdebatan yang beredar. Dengan kondisinya yang seperti itu, banyak juga pihak yang tak ingin melihatnya bertarung karena merasa kasihan. Selain sebagai seorang petarung, ia juga merupakan seorang suami dan ayah dari dua orang putranya yang bernama Wyatt dan Brady Newell. Kini ia berlatih bersama tim Fighting Art Academy, bahkan lewat Twitternya, ia juga melatih beberapa orang yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak penyandang tunanetra, Down syndrome, bahkan pria dengan gangguan pada otaknya. Baginya, mixed martial art diperuntukkan untuk semua orang, terlepas apapun kekurangan yang mereka miliki. Kisah inspiratifnya ini menarik perhatian rumah produksi film untuk diangkat di layar lebar. Alhasil, pada tahun 2021, sebuah film berjudul Notorious Nick dirilis untuk menceritakan bioepik perjalanan hidup seorang Nick Newell, seorang petarung yang sebenarnya di dunia nyata.